Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi bersama gua di game Free Fire Battleground. Nah, cuy, pada video kali ini gue bakal membahas bocoran event besok. Untuk event ini adalah event memperingati Hari Pahlawan, dan untuk event ini akan dimulai tanggal 3 November. Nah, sebelum gue membahas apa aja eventnya, buat kalian yang baru tonton channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya. Dan kalian itu jangan lupa klik like, lalu share juga ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian itu tidak ketinggalan berita mengenai seputar update Free Fire. Nah, sekarang gue bakal membahas eventnya nih. Tapi sebelum itu, gue mau kasih tau ke kalian bocoran lengkap event FF Hari Pahlawan. Bisa dapatkan AK School Hunter dan bundle Candy Bounty. Jadi di event kali ini, kita bisa mendapatkan skin AK dan juga bundle gratis. Bang, kayak gimana cara dapetinnya? Oke, kalian simak video ini sampai habis ya. Hai Sobat Buya, setiap tanggal 10 November, Indonesia akan memperingati Hari Pahlawan. Di Free Fire akan ada sederetan misi seru, mode permainan baru, dan hadiah menarik yang bisa kamu dapatkan secara gratis. Event Hari Pahlawan ini akan berlangsung mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 19 November. Dan di sini gue akan kasih tahu ke kalian ada apa aja sih misi-misinya. Misi yang pertama itu ada Maju Terus Pantang Mundur Web Event. Mainkan game ular tangga untuk mendapatkan hadiah menarik. Periode event dari tanggal 3 sampai tanggal 15 November. Untuk web event ini ada cara bermainnya juga. Yang pertama, gunakan Flag Barrier Token untuk bermain Snake and Ladder. Yang kedua, dapatkan hadiah menarik setiap mencapai milestone. Yang ketiga, pemain bisa menggunakan dadu ganda dengan membagikan halaman web event ke 5 teman. Yang keempat, pemain tahap kedua akan dibuka pada Sabtu 7 November. Untuk web event ini akan gue bahas setelah eventnya keluar, yaitu besok. Jadi besok insya Allah bakal gue update lagi mengenai event yang ini nih, oke? Lalu untuk web event ini hadiahnya itu ada SKS, pet skin Rocky, 3 box MP40, banner, dan juga avatar. Lalu selanjutnya itu ada endgame drop, flag barrier token. Dapatkan flag barrier token setelah selesai permainan. Periode event dari tanggal 3 sampai tanggal 15 November. Ketentuan event, dapatkan 1-2 flag barrier token secara acak, dan maksimal token yang bisa didapatkan satu hari adalah 8 token. Jadi untuk flag barrier token ini kita kumpulkan terlebih dahulu untuk bisa bermain web event ular tangga gitu cuy. Terus di sini ada juga daily mission, selesaikan misi harian untuk mendapatkan flag barrier token. Periode event dari tanggal 3 sampai tanggal 15 November. Daftar misi, kalian itu cukup login dan kill sebanyak 8 kali. Terus kamu bisa mendapatkan total 8 flag barrier token per hari jika menyelesaikan semua misi harian. Lalu di sini ada weekend mission, main Free Fire di akhir pekan untuk mendapatkan flag barrier token. Periode event dari tanggal 7 sampai tanggal 8 November. Daftar misinya itu sangat mudah. Kalian itu cukup bermain 15 sampai 90 menit untuk mendapatkan total 10 flag barrier token. Lalu ada juga in-game mail, dapatkan hadiah flag barrier token yang dikirimkan ke mail kamu. Daftar hadiah, tanggal 3 kita bisa mendapatkan 2 token, tanggal 7 kita dapat 2 token, tanggal 14 kita dapat 2 token. Lumayan cuy, buat nambah-nambahin. Terus selanjutnya itu ada endgame drop Selut Token. Dapatkan Selut Token setelah selesai permainan. Periode event dari tanggal 9 sampai tanggal 15 November. Ketentuan event, dapatkan 1-3 Selut Token secara acak setelah selesai permainan. Oh, jadi token ini kita bisa dapetin sebanyak-banyaknya. Gitu cuy.
Terus Shellu token itu yang mana bang? Shellu token itu adalah yang ini, token dadu yang di sebelah kiri. Terus di sini ada juga token exchange. Tukarkan Shellu token dengan berbagai hadiah menarik. Pedu the event dari tanggal 9 sampai tanggal 17 November. Untuk daftar hadiahnya itu ada 50 Shellu token plus 1 hero token, kita bisa menukarkan AK47. Lalu untuk 5 Shellu token kita bisa menukarkan 1 loot crate Skull Hunter. Lalu untuk 4 Shellu token kita bisa menukarkan 1 loot crate Urban Rager. Terus di sini ada juga kumulatif login, login 5 hari untuk mendapatkan semua hadiahnya. Periode event dari tanggal 9 sampai tanggal 19 November. Daftar misi, login 1 hari dapat 1 pet food, login 2 hari dapat 2 loot crate, login 3 hari dapat 2 loot crate lagi, login 4 hari dapat 3 box Falco, dan login 5 hari dapat dead box. Dead box ini adalah loot box yang peti mati itu loh. Lumayan cuy, peti mati gratisan. Lalu selanjutnya, ini yang paling ditunggu-tunggu oleh player gratisan seperti gua, yaitu Pick Day Cumulative Event. Di sini kalian bisa lihat, kita itu bisa mendapatkan tiket Weapon Royal dan juga Diamond Royal, emote dari skin pet terbaru, skin pet Rocky, lalu juga tiket inkubator, dan yang paling bawah, kita itu bisa mendapatkan bundle gratis. Terus cara dapetin bundle gratisnya kayak gimana bang? Nah, cara dapetin bundle gratisnya itu cukup mudah. Kalian login 1 hari bisa dapetin 2 voucher Weapon Royal dan juga Diamond Royal. Login 1 hari bisa dapet pet emote Rocky Show Off. Ini emote dari pet terbaru. Main 5 kali bisa dapet 1 tiket Gold Royal. Main 10 kali bisa dapet 1 tiket inkubator. Main 15 kali bisa mendapatkan 1 hero token. Hero token ini adalah token untuk bisa menukarkan skin AK. Dan main 20 kali kalian itu bisa mendapatkan candy bounty bundle. Nah, kayak gitu cuy cara dapetin bundlenya. Cukup mudah bukan? Ya iyalah, mudah banget ini mah. Lalu misi selanjutnya itu ada cumulative travel, tempuh jarak 40.000 meter untuk mendapatkan hadiah utama parasut. Periode event dari tanggal 11 sampai tanggal 19 November. Nah, di sini kalian itu cukup muter-muterin map sebanyak 40.000 meter untuk mendapatkan skin parasut. Gampang ini mah. Untuk bentukan skin parasutnya itu seperti ini. Keren kan? Ya iyalah, gratisan. Lalu misi selanjutnya itu ada cumulative safety mat. Lebih tepatnya itu kalian nge-revive teman kalian. Selamatkan 5 teman untuk mendapatkan hadiah utama support. Nah, untuk supportnya itu bentukannya seperti ini. Ada efeknya. Udah gratis, ada efeknya. Keren pula. Ya kan? Oke cuy, gua rasa cukup untuk video kali ini. Segitu dulu aja videonya. Menurut kalian, event kali ini kayak gimana cuy? Kalau menurut gua, keren abis. Udah dapet gun skin gratis, dapet juga bundle gratis. Uhuy! Player gratisan, auto seneng nih. Oke, jika kalian suka jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Tunggu aja next konten berikutnya. Bye! Assalamualaikum!